Bukain pintu! Buka! Ya ampun Mas, kamu dari mana sih? Setiap hari selalu aja kayak gini. Pulang malam mabuk-mabukan lagi. Bawel! Berisik! Awas aku masuk! Mas, sampai kapan sih kamu kayak gini terus? Kamu ngelawan banget sih sama aku! Tampar kamu. Pagi-pagi kayak ini udah rapi ya? Sama Mami. Kamu ngapain di tempat Mami? Kamu lupa ya? Siang ini Tami bakalan ngenalin pacarnya sama kita semua. God. Aku bener-bener lupa, aku minta maaf ya. Sumpah aku lupa. Aku udah capek Mas. Aku udah capek harus nutup kelakuan asli kamu depan keluarga aku. Dan batas kesabaran aku tuh udah habis. Dan sebelum tangan kamu benar-benar nampar aku bakalan gugat cerai kamu. Maksud kamu apa sih? Tampar cerai? Aku gak ngerti. Semalam kamu tuh mau nampar aku, Mas. Sayang, maafin aku, sayang. Maafin aku. Sayang, denger dulu. Semalam itu aku memang benar-benar gak sadar. Dan aku gak tahu apa yang aku lakuin semua. Aku gak mau cerai dari kamu. Aku janji sama kamu, aku janji. Demi kamu dan anak aku akan berubah. Kamu juga gak boleh egois dong. Kamu juga pikirin anak kita. Apa jadinya kalau umpamanya kita harus bercerai, ha? Kalau aja kita harus bercerai. Lebih baik aku mati. Aku kasih kamu kesempatan sekali lagi, ya? Makasih ya. Yang namanya Arga. Pantes Tami tuh setiap hari cerita sama ibu. Ternyata orangnya seganteng ini ya. Mami. Ibu bisa aja. Mas. Mas, kamu kenapa sih kok diem aja? Gak apa-apa. Arga, kapan kamu mau rencana melamar Tami? Ibu tuh udah gak sabar pengen punya cucu dari Tami. Kalau saya sih tergantung Tami, Bu. Kalau Tami siap, besok juga saya bisa ngajak orang tua saya kesini untuk ngelamar Tami. Arga cuma bercanda kok, jangan dimasukin hati, Mi. Aku serius. Kalau menurut saya, kalian berdua itu kan masih muda. Harus banyak saling mengenal. Dan perjalanan kalian masih panjang. Mas Dias bener, Mi. Pernikahan itu kan sakral. Sekali seumur hidup. Aku gak mau ngegabah ngambil keputusan. Kalau suatu hari nanti aku menikah,
Aku pingin pernikahan aku tuh kayak Mbak Siska. Bahagia, harmonis. Ya kan, Mbak? Kalau aja kalian tahu, sebenarnya pernikahanku gak sebahagia yang kalian pikir. Sayang, aku tidur dulu ya. Mas, aku mau bicara dong sama kamu. Apa lagi sih? Mas, sebenarnya kamu masih cinta ya sama adik aku? Kok malah diem sih, Mas? Jawab dong. Aku butuh jawaban kamu. Aku heran sama kamu. Kamu kenapa sih tiba-tiba nanya hal yang seperti itu? Tinggal kamu jawab aja, Mas. Iya apa enggak? Sekarang kalau kamu tanya, aku cinta sama dia atau aku cinta sama kamu? Jelas aku cinta sama kamu. Karena kamu udah memberikan buah hati untuk aku. Tapi mata sama sikap kamu tuh nunjukin kalau kamu tuh masih cinta sama dia. Kamu tuh bisa gak sih? Nggak usah mengungkit masa-masa lalu. Dimana waktu itu aku mesti bekerja di kantor papa kamu sebagai karyawan rendahan. Dan aku selalu melihat Tami datang ke kantor ketemu dengan papa kamu dengan menggunakan seragam SMA-nya. Itu jauh sebelum aku kenal kamu. Sekarang kalau kamu tanya perbedaannya antara kamu dengan dia, jauh. Kamu lebih sempurna untuk aku. Lebih penyayang. Kamu lebih dewasa. Kamu lebih bisa mengurus kantor. Dan satu lagi, kamu udah memberikan si buah hati untuk aku, yaitu si Bulan. Sekarang yang aku mau, kamu harus bisa percaya sama diri kamu sendiri kalau aku cinta sama kamu. Aku percaya sama kamu. Tami. Maaf ya Mas, aku gak sengaja. Gak apa-apa, Tata. Kamu gak biasanya datang ke kantor? Iya, sebenarnya sih aku ada urusan sama Mbak Siska. Mbak Siska kemana ya, Mas? Dari tadi aku cariin kok gak ada. Mungkin Siskanya lagi keluar. Ya, lagi keluar ya. Duh, mana ya, mana aku lagi buru-buru lagi. Apa aku titip pesan aja ya sama Mas Dias? Iya, boleh juga, gak masalah sih. Bener nih, Mas. Iya. Sebenarnya sih aku mau minta Mbak Siska buat datang ke rumah Mami malam ini. Aku soalnya mau ngomongin soal Arga. Ya udah, nanti aku sampein ya. Makasih ya, Mas. Nanti aku tetap usaha buat nelpon Mbak Siska kok. Tadi udah aku telepon tapi handphonenya mati. Bubet kali ya. Oke. Ya udah deh, makasih ya, Mas. Yeah. Dah. Kamu memang cantik, Tami. Seandainya aja kalau aku menikah sama kamu, pastinya hidup aku lebih sempurna. Mas, kali ini kamu gak bisa ngeliat lagi. Aku lihat kejadian kamu sama Tami tadi di koridor. Aku lihat semuanya, Mas. Siska,
Itu dia marah-marah dong. Kamu harus dengerin dulu penjelasan aku. Jadi Tami itu tadi kesini, dia itu cari kamu. Udah itu aja, gak lebih. Kamu jangan marah-marah ya. Apa ini? Ngapain kamu simpen fotonya Tami kalau kamu gak ada perasaan sama dia? Kamu jangan salah berprasangka dulu. Lagi ngapain sih aku simpen foto dia? Kamu gak usah bohongin sama aku. Udah tahu semuanya. Dan aku gak bisa terima ini. Aku bakalan bilang sama Mami. Dan aku bakalan ceraiin kamu secepatnya. Sayang, sayang. Aja umpamanya aku sampai cerai sama dia, aku gak bisa nguasain kantor ini. Apalagi aku mau deketin Tami. Ini gak bisa gue biarin. Sebentar ya. Ya udah, hati-hati, Pak. Awas. Keluar. Jangan ini. Keluar. Jangan macam-macam. Tolong. Diam. Kakak saya, dok. Iya, dokter. Gimana, dokter? Anak ibu tidak bisa diselamatkan. Siska! Siska! Bangunlah, Siska! Bangunlah, bangunin Mami! Siska! Siska, jangan tinggalin Mami! Mami! Mami yang sabar ya, Mi. Mami yang kuat. Ini udah jalan dari Allah. Mami yang kuat ya, Mi. Mami, gimana dengan Siska? Siska udah gak ada. Ayo, bayangnya lucu. Mami jangan terlalu sedih kayak gini, Mami harus sabar, Mi. Supaya Mbak Siska juga tenang di sana. Mama ngerti, Tami, Mama ngerti. Tapi Mami masih gak percaya Mbakmu yang bisa secepat ini meninggalkan kita. Pak, enggak mau Mama pergi, Pak. Kamunya gak boleh cek. Suatu saat nanti kita pasti akan ketemu sama Mama kok di surga. Tapi aku mau sama Mama, Pak. Aku pasti kesepian kalau nggak ada Mama. Bukan, sayang. Kamu nggak akan pernah kesepian. Kan masih ada Tante Tami, masih ada Oma, ada Papa. Sini. Tante Tami. Kamu yang sabar ya, sayang.
lagi, Tante. Mas Dias, Bulan udah tidur. Kasian dia. Malam ini biar dia nginep di sini aja ya. Ya udah enggak apa-apa. Ini seperti mimpi buruk buat saya. Secepat ini Siska meninggalkan kami. Kalau bukan karena Bulan, rasanya aku ingin mati. Mas Dias yang tabah ya. Aku yakin Mas Dias pasti kuat kok menghadapi cobaan ini. Sebelum kejadian ini, Siska pernah telepon Mami dari kantor. Katanya ada hal yang penting yang harus dia bicarakan. Kira-kira apa ya yang mau dibicarakan sama Mbak Siska? Soalnya di hari kematian Mbak Siska, aku gak ketemu dia di kantor. Waktu aku telepon, handphonenya juga mati. Mami juga gak tahu. Tapi Siska bilang dia harus bicara langsung sama Mami. Dari nada bicaranya sih, dia tuh sangat terburu-buru. Sehari sebelum Siska meninggal, Siska sempat bilang sesuatu. Kalau suatu saat dia pergi, Tamila yang dapat menggantikan posisi ibu dari Bulan. Dan Siska ingin sekali akulah yang dapat menikahin kamu. Mungkin amanat ini sebagai pertanda kepergian Siska. Tapi aku gak mungkin nikah sama kamu, Mas. Mas Siska juga tahu kalau orang yang aku cintain cuma Arga. Sudah, masalah ini nanti kita bicarakan nanti saja ya. Sayang banget sama kamu, Kak. Aku gak mau sampai kehilangan kamu. Cukup Mbak Siska aja yang pergi dari hidup aku. Kamu gak pernah kangen aku, sayang. Kamu tenang aja ya. Aku gak mungkin ngasih tahu Arga soal Mas Dias. Aku gak sanggup nyakitin dia. Maafin aku, Mbak. Aku gak bisa memenuhi permintaan terakhir Mbak Siska. Mas Dias, ada apa ya? Halo? Apa? Yaudah ya, aku kesana sekarang. Gak, aku harus pergi ke rumah Mas Dias. Bulan sakit. Bulan sakit? Iya, aku tinggal dulu ya. Oh iyalah, kamu hati-hati ya. Keadaan Bulan hari ini udah sedikit membaik setelah dia minum obat dari dokter. Tapi kenapa Bulan bisa sakit kayak gini sih, Mas? Mungkin Bulan masih belum bisa menerima kalau ibunya telah meninggal. Dan seharian ini dia juga merengek dan juga gak mau makan. Astagfirullah, masih. Dan jujur aja, aku gak yakin kalau aku membesarkan dia dengan aku seorang. Yang pasti Bulan membutuhkan seorang ibu. Aku mau dan aku bisa kok untuk memberikan kasih sayang yang banyak, sama banyaknya sama kayak Mbak Siska. Tapi kalau untuk menikah sama Mas Dias, aku gak bisa, Mas. Aku harap Mas Dias bisa ngertiin aku ya. Ya, aku bisa mengerti kok. Maaf ya, mungkin aku terlalu cepat untuk mengatakan ini. Makasih Mas Dias udah mau ngertiin aku. Thank you.
Sial. Aku harus cari cara untuk menyingkirkan Arga. Tami, kamu mau kemana? Kok terburu-buru gitu? Bulan sakit, Mi. Aku harus nemenin dia. Udah dibawa ke dokter? Belum, panasnya baru hari ini soalnya. Aku mau coba kasih obat penurun panas dulu. Kalau besok masih sakit juga, baru aku bawa ke dokter. Mami ikut ya? Nggak usah lah, Mi. Biar aku aja. Kalau ada apa-apa, aku kan pasti ngabarin Mami. Tapi, Tami... Nggak lah, Mi. Nggak usah. Mami istirahat aja di rumah. Mami belakangan ini nggak bisa tidur terus kan karena mikirin Mbak Siska. Nanti kalau Mami ikut, Mami malah ikut-ikutan sakit lagi. Udah, Mami istirahat aja ya. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Salam. Akhirnya, kamu singkirkan istri kamu juga, Mas. Berarti, gak lama lagi, kamu bakal nikahin aku, kan? Ya, gak secepat itu juga, sayang. Karena kan aku belum ngedapetin semua hartanya mereka. Jadi kamu gak dapet apa-apa? Ya, bukan gitu juga. Maksud aku, kalau aku mau ngedapetin semua hartanya mereka, aku harus nikahin Tami dulu. Jadi aku harap kamu sabar. Ya. Kamu baru pulang, Mas? Dari mana aja kok jam segini baru datang? Dari tadi Bulan nanyain kamu terus. Maafin aku ya. Ada urusan yang harus aku kerjain dan nggak bisa diwakilin dengan orang lain. Ya udah kalau gitu. Kamu gimana kondisinya, sayang? Udah enakan kan? Udah, Pa. Aku udah enakan. Semua ini karena Tante Tami. Aku pasti masih sakit kalau nggak ada Tante Tami. Aku toilet dulu ya, Mas. Oke. Sembuhin sayangku. Papa ke depan dulu ya, sayang. Nanti Papa balik lagi, ya. Loh, Mas Dias ada di sini? Tami. Itu handphone aku. Kok bisa ada di Mas Dias? Mami kamu nelfonin terus. Makanya aku cepet-cepet nyari kamu. Aku takutnya Mami ada perlu sama kamu. Iya, Mi. Oh, iya, Bulan sekarang udah baikan kok. Panasnya udah turun. Mami gak usah khawatir lagi ya. Iya, hari ini biar aku yang nemenin Bulan. Ya udah, assalamualaikum. Kayaknya aku salah.
gak lama lagi kamu akan menjadi milikku. Astagfirullah. Di mana aku? Kenapa aku ada di tempat seperti ini? Apa yang terjadi? Aku sudah tidak ingat apa-apa. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Siang. Ada surat buat kamu. Dari siapa ini, Mi? Gak tahu tuh, gak ada pengirimnya. Sayang, maaf aku telat. Kamu semalam kemana sih? Aku nungguin kamu lama banget. Gak usah basa-basi kamu. Selama ini aku kira kamu itu laki-laki yang baik. Tapi ternyata aku salah. Sayang, kamu kenapa? Lepasin aku! Jangan pernah sentuh aku lagi. Sayang, kamu kenapa sih sayang? Kok berubah kayak gini? Mulai hari ini kita putus dan jangan pernah ganggu hidup aku lagi. Tami. Lepas! Hai, sendirian aja. Lagi nunggu orang ya? Iya, pacar saya. Oh, itu kayak pacar kamu deh. Wanita ini. Kok bisa sih di dengar aku? Dias, sudah satu minggu Tami itu tidak mau keluar kamarnya. Coba kamu bujuk supaya dia tidak menyiksa dirinya sendiri. Iya, Mi. Daripada kamu di kamar aja, mendingan kita main ke taman yuk. Bulan pengen main sama kamu katanya di taman. Iya tante, aku kangen banget sama tante. Kita jalan-jalan yuk. Ya udah, tunggu sebentar ya kalau gitu. Tante ganti baju dulu. Oke. Yuk kita tunggu depan ya. Yuk. Dah. Tungguin ya. Mami udah cerita semuanya ke aku. Aku gak habis pikir. Arga bisa melakukan hal yang serendah itu. Aku tahu betapa sakitnya kalau kita ditinggalin dengan orang yang kita cintai. Tapi mau bagaimana lagi? Kita harus terus menjalani hidup. Iya, kamu benar, Mas. Ini sangat berarti buat aku. Thank you.
lagi kamu kesini? Tami, aku mohon Tam, dengar dulu penjelasan aku. Gak ada lagi yang perlu dijelasin. Foto itu udah menjelaskan semuanya. Tami, Tami tunggu sebentar Tami. Tami, Tami. Aku yakin ada yang menjebak aku. Aku gak kenal sama cewek yang di foto itu, Tam. Mana mungkin kamu gak kenal sama perempuan itu tapi kamu tidur sama dia. Udahlah Gak, kamu tuh emang brengsek. Aku gak mau lihat kamu lagi. Tam, cukup Arga. Kamu gak usah temuin anak saya lagi. Anak saya tuh udah terlalu sakit hati sama kamu. Tapi Bu, bentar Bu. Bu. Ibu. Tami, kamu baik-baik kan? Iya, terus aku harus gimana, Mi? Aku juga udah gak tahu apa yang harus aku lakuin. Kamu harus menikah dengan Dias. Mi, itu bukan jalan keluarnya. Mami yakin, kalau kamu sudah menikah, Arga juga tidak akan pernah ganggu kamu lagi. Dias itu laki-laki yang baik dan tanggung jawab. Mami pikir juga dia laki-laki yang paling pantas mendampingi hidup kamu. Lagi pula, Bulan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Dan ingat satu hal yang penting. Ini amanah terakhir dari kakak kamu. Mami benar. Mas Dias emang laki-laki yang baik. Di saat aku terpuruk, Mas Dias selalu ada untuk menghibur aku. Dan sepertinya, memang aku sudah ditakdirkan untuk menggantikan Mbak Siska mengurus Bulan. Ya udah, Mi. Aku mau menikah dengan Mas Dias. Kamu serius kan, Nak? Alhamdulillah. Kalau gitu, Mami segera telepon Dias mengabarkan berita baik ini, ya. Sekolahnya pinter nih, ya kan? Terus, nanti kalau udah besar mau jadi apaan sih? Mau jadi dokter. Berarti kalau gitu, mulai dari sekarang, belajarnya harus yang bener, ya? Iya. Ntar papa kalau gitu angkat telepon dulu ya. Halo, Ma. Apa, Ma? Tami mau nikah sama siapa? Oke, Ma. Kalau gitu, aku coba urus ya. Bye. Yeay! Kamu tahu nggak ada kabar gembira banget yang buat papa sangat senang? Apa, Pa? Tante Tami akan menjadi mamanya kamu. Yeay! Nah, nanti kalau papa udah nikah sama Tante Tami, kitanya jalan-jalan ke taman, oke? Oke. Iya. Tapi jangan bondol. Iya. Tami, aku gak akan ganggu kamu lagi. Sampai aku bisa buktiin kalau aku gak salah. Aku akan cari wanita di foto itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Dias Maulana, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan saudari Tami binti Rizki dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Tami binti Rizki dengan mas kawin dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Thank you.
Mas. Kamu. Baru aja aku mau samperin kamu ke kamar Bulan, tapi kamu udah di sini. Yuri. Mas. Aku. Aku belum siap, Mas. Semua ini terlalu cepat untuk aku. Aku butuh waktu. Aku harap Mas Dias bisa ngerti ya keadaan aku. Kayaknya aku memang harus sabar hadapin dia. Aku akan pakai cara lain supaya dia jatuh ke pelukanku. Iya oke. Aku ngerti kok. Sekarang udah malam. Waktunya harus tidur. Ya. Nanti aja. Lepasin aku, Mas. Kamu tuh kenapa sih? Aku ini suami kamu. Berhak dong kalau aku nyentuh kamu. Kecuali aku orang lain. Kamu juga janji sama aku kalau kamu mau nunggu aku sampai aku siap, kan? Oke, sampai kapan aku harus nunggu? Riana. Untuk apa sih dia nelfon gue pagi-pagi gini? Ganggu aja. Sayangku, aku kan mau berangkat kantor. Sekarang aku mau mandi. Aku mau minta tolong kamu, kamu siapin pakaian kerja aku, oke? Okay? Thank you. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aku tahu gak seharusnya aku nolak melayani suamiku. Tapi aku betul-betul belum siap. Dan aku juga belum bisa melupakan Arga. Aku mohon berikan aku kekuatan untuk menghadapi semua ini, ya Allah. Sayang. Kamu, jaga sikap kamu dong. Di sini tuh banyak karyawan aku. Kalau Mbak Maya ada yang lihat gimana? Lagian kamu kalau mau ketemu aku, bukan di sini tempatnya. Ya abisnya, kamu dari kemarin aku teleponin gak diangkat sama sekali. Mentang-mentang punya istri baru, kamu ngelupain aku gitu aja. Enggak, bukannya kayak gitu. Aku gak mau angkat telepon kamu, aku takut nanti Tami jadi curiga. Pokoknya, aku gak mau dengar alasan apapun dari kamu. Malam ini, kamu untuk aku. Iya oke oke. Malam ini kita ketemu di tempat biasa. Tapi aku mau sekarang kamu pulang. Iya sayang. Belum pulang juga udah jam segini. Apa dia masih marah ya sama aku? Mama Tami. Iya sayang. Mama Tami lagi nungguin papa ya? Iya. Dulu mama juga sering nungguin papa malam-malam kayak gini. Dan aku sering nemenin kok. Tapi aku ketiduran. Soalnya papa pulangnya malam-malam terus. Oh ya? Jadi papa kamu emang sering kayak gini? Hmm,
Ya udah kalau gitu mendingan sekarang kamu masuk dulu ya. Soalnya kan udah malam, kamu kan harus bobo. Nanti sebentar lagi juga papa pasti pulang. Ya udah, ayo. Kayaknya aku harus buru-buru balik deh. Gak kayak biasanya kamu cepet-cepet kayak gini? Iya, cuma aku gak mau Tami jadi curiga sama aku. Dulu, setiap kali sama aku, kamu gak pernah peduli sama Siska. Tapi sekarang, bentar-bentar Tami. Janjian kamu cinta lagi sama dia? Please deh, kamu itu gak usah mikirin macem-macem. Aku tuh cuma cintanya sama kamu, bukan sama dia. Kamu kan tahu tujuan aku sama dia seperti apa. Aku cuma mau ngambil hartanya doang. Jadi aku harap kamu gak usah mikirin macam-macam ya. Sabar ya, oke? Sekarang aku mau balik. Aku percaya aku gak sama kamu. Aku balik ya. Baru pulang. Semalam tidur di mana? Maaf sebelumnya. Semalam aku tidur di hotel. Kenapa kamu harus tidur di hotel, Mas? Kenapa nggak pulang aja? Sebelum kamu bisa menjadi seorang istri, sebagaimana seharusnya terhadap suami, aku lebih baik menghindar dari kamu daripada aku harus nyakitin kamu. Mas, aku minta maaf ya sama kamu. Aku tahu aku gak seharusnya bersikap kayak gini. Gak seharusnya seorang istri menolak keinginan seorang suami. Aku janji sama kamu, aku akan berusaha buat berubah, Mas. Tapi aku mohon kamu lebih sabar ya sama aku. Aku mau ngajak kamu dinner. Kamu? Boleh. Aku ajak Bulan sekalian ya, Mas. Tapi kayaknya malam ini adalah malam untuk kita berdua. Jadi mungkin Bulan akan aku titipin ke Mami. Nggak ada masalah. Aku punya hadiah untuk kamu. Hadiah? Hadiah apa? Bagus banget kalungnya. Tapi dalam rangka apa kamu ngasih aku kalung sebagus itu? Kalung ini pertanda karena kamu dan Rima
aku sebagai suami kamu. Semoga kamu suka ya. Aku suka kok, makasih ya. Oh iya, harus nelfon nih. Kayaknya aku mesti ngangkat di sana deh, soalnya di sini sinyalnya nggak baik. Ya, bentar ya. Tami? Arka? Tami, aku kangen banget sama kamu. Aku seneng bisa ketemu kamu di sini. Jelas-jelas aku ngeliat kalau kalian berdua tuh lagi pelukan. Apa jadi salah paham? Dia ini istri gua. Istri? Kamu kok gak ngasih tau aku kalau kamu telah menikah sama orang lain? Aku menikah sama. Mas sakit, mas lepasin aku. Hati aku jauh lebih sakit dari apa yang kamu perbuat ke aku. Maafin aku, Mas. Aku gak pernah bermaksud buat nyakitin kamu kayak gitu. Enak banget kamu ngomongnya. Pantas aja kamu selama ini selalu nolak dengan apa yang aku minta. Atau jangan-jangan kamu cinta sama dia? Enggak, Mas. Enggak. Aku udah gak bisa percaya sama kamu lagi. Dan sekarang kamu harus bisa menuruti dengan apa yang aku mau. Mas, jangan, Mas! Tami, aku gak nyangka bisa secepat itu kamu lupain aku dan menikah sama laki-laki lain. Aku benar-benar kecewa sama kamu. Tuh ada toko boneka. Yaudah, kita lihat-lihat dulu ya. Yuk. Yaudah, kamu ke dalam dulu ya, aku disini aja. Ya udah, kita ke dalam dulu ya. Oke. Halo? Ya. Yuk, kamu coba cek orang keuangan aja. Besok kita bicarain, kita ketemu, oke? Kamu jangan peluk-peluk aku. Di sini ada istri aku. Sebentar, sayang. Mas, siapa perempuan ini? Maaf, kayaknya saya salah orang. Tuh kan, kamu dengar sendiri apa kata dia. Dia salah orang. Aku juga gak tahu dia siapa. Salah orang. Iya. Yaudah yuk. Ya Allah. Siapa perempuan itu? Mas? Apa lagi sih? Aku mau nanya sekali lagi sama kamu. Sebetulnya kamu kenal gak sama perempuan yang tadi meluk kamu itu? Aku harus jawab pertanyaan kamu berapa kali sih? Harus berulang kali aku jawabnya? Soalnya aneh, Mas. Kalau memang kalian gak saling kenal, masa dia seberani itu sih meluk-meluk kamu? Hei, aku ini suami kamu. Seharusnya kamu percaya dong sama aku. Bukan gitu, Mas. Soalnya perempuan itu mirip banget sama perempuan yang ada di fotonya Arga. Sok tau.
Jangan-jangan betul kalau Arga itu dijebak. Dan pelakunya itu kamu. Jaga mulut kamu. Jangan sembarangan kamu nuduh aku. Mas, kamu gak perlu sekasar itu kan sama aku. Aku bisa ngelakuin lebih kasar lagi dari ini kalau kamu terus-terusan nuduh aku. Salahku. Kenapa aku harus mendapatkan perlakuan seperti ini dari suamiku sendiri? Hamba tahu, engkau tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambamu. Jadi hamba mohon ya Allah, kuatkanlah hamba dan semoga hamba bisa ikhlas menerima segala cobaanmu. PR-nya udah dibawa kan? Udah. Nanti belajarnya rajin ya sayang ya. Iya. Mas, siapa mereka? Anak papa sayang, kamunya ke mobil dulu, nanti papa nyusul, oke? Iya, pa. Mama, aku berangkat sekolah dulu ya. Iya, sayang. Dadah, sayang. Kamu nanya siapa mereka? Mereka yang jaga kamu di rumah ini sekarang. Apa? Mas, kamu ini apa-apaan sih? Kamu tuh gak seharusnya perlakuan aku kayak gini. Kamu gak sebanyak protes ya. Semua ini aku lakuin supaya kamu gak berani macem-macem dan gak ada seorang pun yang ketemuin kamu, apalagi seorang laki-laki. Kamu paham maksud aku? Aku jalan dulu. Dia memperlakukan aku kayak gini. Aku udah bener-bener gak tahan. Mendingan untuk sementara waktu ini aku pulang ke rumah kamu. Semoga aja setelah itu Mas Dias akan sadar akan semua kelakuannya. Mereka lagi sibuk sendiri. Ini saatnya aku pergi. Aku harus cepat keluar dan kabur lewat pintu garasi. Suara apaan tuh ya? Man! Bangun, Man! Hei! Bangun, Man! Barusan gue dengar suara. Yuk, ayo, 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 cepet, cepet! Kenapa? Hei, berhenti! Hei, teman! Hei! Sial, kemana dia? Kehilang jejak kita nih. Kemana? Ayo, ayo kita kejar ke sana. Ayo, ayo! Tami, mereka siapa? Kok mereka mencari kamu? Kamu kenapa sih? Aku gak mungkin cerita semuanya sama kamu. Aku gak mau kamu terlibat dalam masalah aku. Bisa-bisa Mas Dias nyuruh anak buahnya untuk nyakitin kamu. Tami, kok kamu gak jawab pertanyaan aku? Maaf gak, aku harus pergi. Tami, tunggu. Mulai hari ini kamu gak usah ikut campur sama hidup aku lagi. Berani kamu coba untuk ngadu ke mami kamu tentang aku? Aku gak segan-segan nyuruh orang untuk membunuh mami kamu. Masa istri saya bisa dengan gampang kabur kayak gitu aja? Maaf bos, lain kali kita lebih waspada. Ingat ya, jangan sampai terulang lagi. Bener bos, pokoknya kita akan lebih hati-hati bos. Kamu gak akan bisa pergi kemana-mana. Aku yakin
kamu pasti pulang ke rumah ibumu. Itu dia. Itu dia. Sekarang kalian pegang dan bawa ke sini. Baik, Bos. Baik, Bos. Beres, Bang. Tamiku sayang, kamu itu gak akan pernah bisa pergi dari aku sebelum aku mendapatkan harta kamu semua. Bangun dong. Berani-berani untuk coba-coba kabur dari aku. Sakit banget, sakit. Bang. Dengar ya. Berani kamu coba untuk ngadu ke mami kamu tentang aku? Aku gak segan-segan nyuruh orang untuk membunuh mami kamu. Jangan, Mas. Aku mohon tolong jangan sakitin mami. Lepasin. Aku janji aku akan lakuin apa aja semua keinginan kamu, tapi tolong jangan sakitin mami. Oke. Aku akan pegang ucapmu. Aku sama sekali gak nyangka kalau orang yang selama ini aku kira baik, ternyata dia sejahat ini, ya Allah. Assalamualaikum. Tami, kamu apa kabar sayang? Kabar aku baik-baik aja kok, Mi. Aku bahagia di sini. Mami gak usah khawatir sama aku ya. Mi, Nanti telepon lagi ya, Mi, soalnya aku sekarang harus nemenin Bulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis teleponan sama siapa kamu? Mami yang barusan telepon. Bong! Pasti kamu habis teleponan sama cowok-cowok kan? Iya kan? Astagfirullahaladzim, enggak, Mas. Oke, sekarang kalau memang Mama yang telepon, kamu pasti jelek-jelekin aku sama Mama kamu, iya kan? Enggak, Mas, demi Allah, enggak. Oke, itu semua juga gak penting buat aku ya. Sekarang yang lebih penting, kamu tanda tangan ini. Ini adalah surat pernyataan bahwa seluruh harta kamu diserahkan kepada aku. Ngerti? Tapi, Mas. Tapi aneh. Sekarang kamu tanda tangan ini enggak? Kalau kamu enggak mau tanda tangan itu, aku suruh orang untuk membunuh Mami dan ngebunuh si Bulan. Hah? Ayo tanda tanganin. Mas, Bulan itu anak kandung kamu sendiri. Sekarang kamu tanda tangan ini. Kamu susah banget sih nandang kayak gini doang, ah. Ayo buru, ah. Gini aja susah. Abis mamanya nakal sih. Mama, Mama gak apa-apa. Gak apa-apa kok sayang. Mama gak apa-apa. Tenang aja. Ya, ya Allah, sampai kapan hamba harus sabar menghadapi semua ini? Hamba benar-benar sudah lelah, ya Allah. J,
Jadi kira-kira kapan kamu menikahi aku dan menceraikan dia? Itu sesuatu yang gak mungkin. Kalau aku harus ceraikan Tami dan aku harus menikah dengan kamu. Kenapa? Karena aku cinta sama dia. Jadi selama ini kamu bohong sama aku? Kamu gak pernah cinta sama aku? Udahlah. Lagian, apapun semua yang kamu minta, pasti semuanya aku akan turutin. Kamu tega melawan aku sebagai ambisimu. Mending lo pergi sekarang dari sini sebelum gua ludahin lo. Dia sebrengsek. Setelah dia dapat semuanya, gue dibuang gitu aja. Gue gak rela. Gue harus ngebales dia. Selesai. Arga. Ternyata dia cuma manajer. Dibanding Mas Dias, emang gak ada apa-apanya. Tapi aku simpan aja deh. Siapa tahu nanti aku butuh. Gak sia-sia gue nyimpan kartu nama lo. Arga, cuma lo satu-satunya yang bisa ngebantu gue ngancurin laki-laki brengsek itu. Lebih baik Mami sekarang keluar dari sini. Sebelum saya yang paksa Mami untuk keluar dari rumah saya. Mami jangan pernah ketemuin dia lagi, ya. Dan siapapun nggak boleh ketemuin dia tanpa izin saya. Saya ini ibunya. Saya berhak ketemu anak saya kapan saja saya mau. Tapi saya suaminya. Dan saya punya hak. Herman! Herman! Buruan! Siap, bos! Siap, bos! Gua masuk, siap! Ayo! Lebih baik Mami sekarang keluar dari sini. Sebelum saya yang paksa Mami untuk keluar dari rumah saya. Dias, selama ini ternyata Mami salah nilai kamu ya. Ternyata kamu tuh bajingan ya. Silakan keluar dari sini. Keluar! Saya mau ketemu anak saya. Enggak. Saya mau ketemu anak enggak. Saya! Keluar! Dias! Dias! Keluar. Aduh! Dias! Dias! Buka pintunya, Dias! Urusan penting, Mbak. Tolong sampaikan kepada beliau kalau saya ingin ketemu dan bicara penting soal Tami. Ada apa dengan Tami? Kamu kenapa sih, sayang? Kok udah kayak gini? Mulai hari ini kita putus dan jangan pernah ganggu hidup aku lagi. Tami, sayang. Lepas! Yang menjebak saya kan? Sayang, kamu tuh bisa gak sih gak usah nangis-nangis kayak gini ya? Aku tuh paling gak bisa ngeliat orang nangis-nangis kayak gini. Sayang, jangan sentuh aku.
berbuat susu ke kamu buat aku. Tapi aku gak akan rela kamu memperlakukan mami kayak gitu. Aku ini suami kamu ya. Gak sepantasnya kamu seperti itu sama aku. Lepas. Kamu harus bisa nurutin aku ya. Dengar ya. Aku paling gak suka orang yang ngelawan sama aku. Sekarang saya mau keluar. Tolong jaga dia, jangan sampai ada orang yang masuk ke sini dan ngobrol sama dia. Paham ya? Siap, bos. Tami, sekarang aku lagi sama wanita di foto itu. Ternyata Dias yang sudah menyebak aku. Kita harus bicara. Aku tunggu kamu di kantorku. Ya Allah, kejahatan apa lagi yang sudah diperbuat suamiku? Bisa nikah sama aku. Maafin aku ya, Gak. Seandainya waktu itu aku lebih percaya sama kamu. Gak apa-apa. Seandainya kamu udah tahu, aku tuh gak pernah mengkhianati kamu. Tapi sekarang semuanya udah terlambat. Hidup aku udah hancur karena Mas Dias. Kita ini semua korbannya Mas Dias, lelaki brengsek itu. Dia pantas dapat balasannya atas perbuatan dia selama ini. Dia juga pantas masuk penjara karena dia udah ngebunuh Mbak Siska. Apa? Mas Dias yang ngebunuh Mbak Siska? Kamu serius? Mas Dias nyuruh orang buat ngebunuh Mbak Siska. Aku gak nyangka. Aku gak pernah nyangka kalau Mas Dias sejahat itu. Laki-laki rendah gak punya perasaan ya. Semoga Allah membalas semua kejahatan kamu. Ya Allah, semua ini salah hamba. Gak seharusnya hamba nyuruh anak hamba nikah sama laki-laki gak punya perasaan. Allah, jika engkau mau menghukum hamba, hukumlah hamba.
Tapi hamba mohon, lepaskanlah anak hamba dari semua penderitaannya, ya Allah. Tami! 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 Buka! Kamu? Mami, Tami mana? Kok nanya sama saya? Bukannya Tami sama kamu? Mami gak usah bohong sama saya ya. Saya tahu Tami di dalam. Mas! Minggir! Ah, minggir! Ya. Tami! Dias! Jangan kelakuan kamu! Kamu gak bisa seenaknya di sini! Mami jadi orang jatuh kembong ya. Mana Tami? Tami gak ada di sini, Dias! Tami gak ada di sini! Alah! Eh, pegang dia! Ikat! Siap, Mas! Tami! Diam! Diam! Tami! Tami, aku di mana? Kamu tenang aja sayang, kamu di tempat yang aman kok. Bentar. Mas Dias menahan Mami. Dan katanya kalau aku gak cepet-cepet pulang, dia mau ngebunuh Mami. Gimana nih? Aku harus cepet-cepet pulang. Tang, aku mohon kamu tunggu dulu, Tang. Nggak bisa. Aku nggak mau kalau Mami sampai kenapa-napa. Sampai kapan kamu takutan cuma Dias? Kita harus ngebales dia, Mbak. Kamu bener. Tapi aku nggak bisa biarin Mas Dias mengambil orang yang aku sayang lagi kayak dia udah ngambil Mbak Siska. Aku nggak bisa. Kamu tenang aja ya. Selama masih ada aku, aku gak akan biarin satu orang pun menyakiti kamu. Aku akan melindungi kamu. Mana Tami, jam segini masih belum datang juga. Yes! Kamu tuh memang laki-laki rendah, gak punya perasaan ya. Semoga Allah membalas semua kejahatan kamu. Mami. Mami gak usah bawa Tuhan ya. Buktinya sekarang Tuhan gak datang ke sini untuk membela Mami. Kamu tuh brengsek, Ren. Kamu brengsek. Kamu apa? Tolong lepasin Mami. Akhirnya sayangku datang juga. Aku mohon sama kamu, Mas. Tolong lepasin Mami. Jangan sakitin dia. Eh, Mas ini. Siap, Bos. Jangan bergerak. Angkat tangan. Kamu tuh pengkhianat ya. Ini resiko kamu, Mas, karena kamu sudah ngebohongin aku. Oke, Pak. Oke. Saya akan menyerahkan diri. Pak, tahu dia. Jangan bergerak. Mas, jangan, Mas. Keluar, itu anak kandung kamu sendiri. Kenapa? Hah? Kamu aja bisa lakukan kayak gini sama aku. Kenapa aku enggak? Hah? Awas, atau dia akan ketembak. Lepasin. Ayo. Nah. Lepasin Bulan. Apa hak lo? Dia anak gue. Lo berani deket gue tembak lo. Mundur. Mundur. Jangan ada yang berani. Mundur gak lo? Gue hitung sampai 3, kalau lo gak mundur gue tembak lo! 1 2 3. Agent! Awas lo, gue cari lo! Jalan! Kamu gak apa-apa sayang? Kamu juga gak apa-apa? Ya udah kita pulang aja yuk. Takkan bisa sempurna. Sakit jiwa loh. Nanti semua orang aku tembak. Bing. Mati. Tapi enak aku enggak. Aku sayang.
Aku akan terus menjaga kalian. Walaupun terlalu nyawa aku rela untuk kalian. Makasih ya, Kak. Manusia takkan